ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري وهاي تهانكو lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli supaya mereka memahami kata-kataku ini. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakan kepada kami ilmu sebagaimana engkau bukakan kepada golongan arifin, golongan yang berilmu, orang-orang yang arif. Warzuqna fahman nabiyyin, dan kurniakan kepada kami, rezekikan kepada kami kefahaman para nabi, para anbiya. Mudah-mudahan kita semua pada pagi ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin mukminin, siapakah yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita dapati bahawa ada beberapa golongan yang disebut sebagai golongan yang dilaknat. Maka kita mulakan yang pertamanya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang dilaknat yang pertamanya adalah iblis. Dalam surah Al-Hijr ayat 33 hingga ayat 35, firman Allah taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qala lam akun, berkata iblis, aku sekali-kali tidak akan sujud. Iblis kata, aku sekali-kali tidak akan sujud. Li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Aku sekali-kali tidak akan sujud. Kepada siapa? Kepada manusia. Manusia yang macam mana? Yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, yang berasal daripada lumpur hitam yang dibentuk. Maka dengan sebab keengganan iblis patuh taat kepada perintah Allah Taala, Allah Taala sebut dalam Al-Quran, qala fakhruj minha fa innaka rajim, keluarlah kamu dari syurga kerana sesungguhnya kamu direjam. Rajim, yakni yang terkutuk. Wa inna alayka la'nata ila yaumiddin, dan sesungguhnya laknat itu tetap menimpa kamu sehingga hari kiamat. Sidang hadirin mukminin, kalau kita tengok ayat yang Allah Taala cerita ni, dia bukan sekadar cerita kepada kita, tapi kita sebagai hamba kepada Allah Ta'ala mesti ambil pengajaran, mesti ada pelajaran daripadanya. Maka apa dia pelajaran dia, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan lihat perkataan-perkataan yang digunakan oleh Allah Ta'ala sebelum Allah Ta'ala sebut fakhruj minha, sebelum Allah Ta'ala sebut fakhruj minha, keluar minha, daripadanya, yakni daripada syurga,
Dan cara Allah Ta'ala halau iblis itu bukan cara halau biasa-biasa. Sebab selepas perkataan fakhruj minha, dia sebut fa innaka rajim, fa innaka rajim, sesungguhnya engkau terkutuk. Rajim, engkau direjam, terkutuk. Dan selepas perkataan fa innaka rajim, Allah Ta'ala guna perkataan wa inna alayka la'nah, wa inna alayka la'nah, ke atas, dan sesungguhnya ke atas engkau laknat. Dan bukan setakat berhenti setakat laknat, tapi Allah Ta'ala sambung lagi ayat itu ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Dia bahasa ni tuan-tuan, bahasa Arabnya kita panggil taukid. Dia bagi penegasan tu satu, pas tambah lagi satu, pas tambah lagi satu, menggambarkan betapa tahap kemurkaan Allah Ta'ala ke atas iblis. Dia macam kita orang Melayu, kita marah kepada seseorang. Katalah satu orang ayah, dia marah dekat anak dia. Hang ni jahat, dia kata. Hang ni jahat. Lepas tu si ayah ni dia tak berhenti setakat tu. Hang ni jahat sungguh-sungguh. Dia tambah lagi perkataan tu. Bukan setakat jahat, dia tambah lagi jahat sungguh-sungguh. Dahlah jahat sungguh-sungguh, dia tambah lagi ayat. Tak ada orang perangai macam hang ni. Tambah lagi lepas tu, hang bukan anak aku lah. Bukan setakat tu je, hang bukan anak aku sampai bila-bila. Ha, lagu tu. Lepas satu perkataan, tambah lagi satu perkataan, tambah lagi satu perkataan, tambah lagi sampai bila-bila. Allah Ta'ala, bila dia kutuk, bila dia laknat iblis, dia bukan guna satu perkataan. Dia tak guna satu perkataan. Allahu Azza wa Jalla, dia guna banyak perkataan tambahan. Dan ujung itu, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Maknanya habis iblis, habis dia. Sedangkan dia asalnya adalah makhluk Allah Ta'ala yang bukan sebagaimana sekarang. Pasal apa tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tengok ayat ni. Ayat ni dia kata, aku sekali-kali tidak akan sujud. Lam akun la asjuda li bashar, aku sekali-kali tidak akan sujud. Oh, nampak jahat sungguh. Nampak jahat sungguh. Perkataan dia guna tu makna dia tak mau sungguh. Dia sungguh-sungguh tak mau buat benda yang Allah Ta'ala suruh. Kita nak faham dia punya senario ni. Kita buat perumpamaan, perbandingan. Kita suruh anak kita buat satu benda. Anak tak mau buat, dengan dia tak cakap apa-apa, tahan sikit. Kan? Kita kata, "Man, hang tolong sat buang sampah ni." Dia diam, dia senyap. Ha, tu tahan lagi. Dengan kita kata, "Man, hang buang sampah sat." Tak mau. Ha, tu dah teruk dah sikit. Kalau kita kata, "Man, hang buang sampah tak? Saya mak buang sampah ni sekali-kali saya takkan buat." Ha, lagu tu. Sampah ni saya takkan sentuh sampai bila-bila saya takkan buat. Takkan buang sampah. Ha, sampai taruh tu tuan-tuan. Nak kata jahatnya anak tu. Tuan-tuan masa kecil-kecil dulu ada apa ni, ada tak perangai nakal-nakal lagu tu? Ada tak? Kita nakal sikit-sikit je. Saya pun nakal juga tuan-tuan. Mak saya dia suruh saya, dia selalu suruh saya ambil cangkul pergi cangkul lubang. Pasal apa? Sebab kita orang kampung ada setengah-setengah sampah tu kita tak buang, kita tanam. Kan? Ni orang Sungai Ara ni ada tak style tanam? Ke rumah flat pula ke? Rumah flat kondo pula ke? Apartmen nak tanam kat mana? Macam siapa yang rumah kampung, kat belakang tu ada tanah, ada kebun ke apa?
Ada sampah-sampah tertentu tu kita tanam. Jadi mak saya dia kata, ambil cangkul, pergi cangkul buat, pergi buat lubang, tanam sampah tu. Kita masa sekolah menengah, tuan-tuan, jenis budak-budak nakal hak lain jugalah. Bila mak suruh, mula bagi alasan nak nak masuk bilik ayak lah, apa, nak pergi toilet lah, lepas tu hilang, hilang lagu tu. Jadi kita ni, tuan-tuan, kita nakal dengan mak kita. Mak kita suruh buat satu benda, kita tak berani nak sebut, tak mau, tak berani sebut gitu. Dan kita takkan sekali-kali sebut, saya sampai bila-bila saya tak mau gali lubang, mak, ini pantang saya, saya takkan buat. Kita tak sebut lagu tu, tuan-tuan. Kita habis-habis nakal pun, tuan-tuan, setakat hilang gitu. Mak kata, mana budak ni? Lagu tu je kita dengan mak kita. Kita takkan biadab, tuan-tuan. Kita takkan biadab. Tapi iblis yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, sampai Allah Ta'ala kata, ila yaumiddin, sampai hari kiamat, pasal dia sungguh biadab dengan Allah, dia kata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia. Ha, dia kata lagu tu. Kita kalau cakap lagu tu, tuan-tuan, dengan majikan kita, dengan mak kita, dengan ayah kita, boleh kata tahanlah juga, sebab manusia. Walaupun tu dah teruk dah. Anak kalau cakap macam tu kepada ibu dia, kepada ayah dia, memang teruk sungguh. Tapi hak ni bukan dengan ibu dia, bukan dengan ayah dia, bukan dengan majikan dia, tetapi dengan Allah Azza wa Jalla, dengan Allah Rabbul Alamin, dia boleh cakap lagu tu. Maka itu antara sebab kenapa iblis itu dilaknat sebegitu rupa oleh Allah Ta'ala. Fakhruj minha, kamu keluarlah daripada syurga. Wa in fa innaka rajim, engkau terkutuk. Wa inna alayka la'nah, ke atas engkau laknat, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Ini yang kita kena ambil pelajaran sungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan, pelajaran untuk kita pagi ni yang iblis ni ialah, kalau benda yang Allah Ta'ala suruh kita buat, perkara yang diwajibkan ke atas kita, yang diperintahkan ke atas kita, yang dilarang ke atas kita, kalau kita langgar sempadan tu, border ataupun perintah itu, kita kena pastikan kita jangan langgar. Tapi kalau langgar juga perintah tu, make sure, pastikan kita langgar tu bukan melampau macam iblis, biadab, jawab kata macam-macam kepada perintah Allah. Jangan. Habis-habis pun kalau buat jahat pun, mulut tu tutup. Jangan duk petikai perintah Allah. Jangan duk nampak kurang hajar sangat bila kita melakukan sesuatu perkara yang jahat, perkara maksiat. Walaupun sepatutnya benda maksiat ni jangan buat sekali-kali pun, tapi katalah ada di kalangan kita yang terbabas. Kita selagi nama manusia, selagi tu kita mesti ada terbabas. Maka hak mana yang terbabas sedikit sebanyak tu, jangan kita kurang hajar dalam agama ni. Jangan, mulut tu jangan banyak sangat cakap. Kalau engkau dah buat salah, mengaku je engkau buat salah. Akuilah bahawa aku adalah seorang hamba yang banyak berdosa. Aku ada banyak kelemahan. Bukannya kurang ajar, cakap lebih kurang dan sebagainya, nak mempertahankan kejahatan yang dia buat. Jangan. Siapa yang buat perangai macam tu, maka dia telah mempunyai sifat-sifat yang ada pada iblis, sehingga melayakkan dia dilaknat sebegitu rupa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidang hadirin mukminin, surah Sad ayat 75 hingga 78. Allah Ta'ala cerita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya iblis, qala ya iblis. Allah Ta'ala berfirman, ya iblis, wahai iblis,
ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alim. Wahai iblis, apakah yang menghalang kamu daripada sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombong diri? Minal 'alim, kamu rasa besar, rasa tinggi sangat. Qala ana khairum minhu. Iblis jawab, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Adam daripada tanah. Qala, maka Allah Ta'ala respon kepada iblis, fakhruj minha fa innaka rajim, kamu keluarlah dari syurga kerana sesungguhnya kamu terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan sesungguhnya ke atas kamu laknat daripadaku sehingga hari kiamat. Ayat dia ujung tu bunyi macam seakan-akan sama dengan ayat hak mula-mula kita baca. Ada beza sikit je. Ada sikit je beza. Tapi kalau tuan-tuan tengok ayat yang kedua ni pun, kita boleh nampak dah gambaran kenapa Allah Ta'ala melaknat sebegitu rupa iblis. Apa dia? Allah Ta'ala kata kat dia, apa yang menghalang kamu daripada sujud kepada iblis? Astakbarta, sombong, ataupun am kunta minal 'alim, kamu rasa kamu tinggi sangat ke? Hebat sangat ke? Besar diri sangat? Rasa hebat macam mana? Rasa kamu rasa tinggi, lebih tinggi kedudukan daripada Adam ke? Tuan-tuan, bila kita tak mau buat satu benda yang ibu kita suruh, mak kita suruh, majikan kita suruh, dia kalau orang tu jenis orang baik, dia tak nampak kurang hajar tu. Yang biadab tu tak ada. Tapi orang ni kalau dia jahat sungguh-sungguh, dia boleh jawab lah bila yang kata engkau ni sombong ke? Engkau ni tinggi sangat ke? Orang jenis orang baik, tuan-tuan, kalau dia tak buat benda yang disuruh, dia akan jawab, dak, minta maaf. Ha, dia akan jawab lagu tu. Tapi iblis, bila Allah Ta'ala tanya dia, engkau sombong? Engkau sombong sangat ke? Engkau rasa tinggi sangat ke engkau ni? Cuba tuan-tuan bayang, yang tanya iblis ni Allah. Iblis boleh jawab kepada Allah, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Itu punca dia. Mak cakap dekat anak, anak ni berani je jawab cakap mak dia. Nampak sangat kurang ajar. Sebab tu kita nak tahu kita ni baik ke jahat, dan kalau kita rasa kita ada buat jahat mana-mana, kalau jahat tu kita pertahan sungguh-sungguh, kita sanggup jawab, lepas tu jawab nak pertahankan kejahatan kita, hak tu memang jahat sungguh. Yang tu yang jahat sungguh, sehingga Allah Ta'ala kata, fa innaka rajim, sesungguhnya ke atas engkau itu engkau terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati, dan sesungguhnya ke atas engkau wahai iblis laknat daripada aku sampai hari kiamat. Jadi kalau kita ada buat jahat apa-apa, tak payahlah nak pertahan sangat hak jahat kita tu. Tak payah, tuan-tuan. Habis-habis dah kita buat benda jahat, kita senyap, diam sudah. Dah kita memang buat salah sungguh. Dah kita memang silap. Jadi kita jangan pertahan. Baik, kemudian sidang hadirin mukminin, yang keduanya, siapa dia yang dimurkai oleh Allah Ta'ala? Yang keduanya ialah orang yang kafir. Orang yang kafir. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 161 hingga 162. Firman Allah Ta'ala, innal ladhina kafaru
وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka yang mati dalam keadaan kafir, أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ, mereka itu mendapat laknat daripada Allah. Wal malaikati, dan laknat daripada para malaikat. Wan nasi ajma'in, dan laknat daripada manusia seluruhnya. Khalidina fiha, kekal, mereka kekal di dalam neraka itu. La yukhaffafu anhumul azab, dan tidak akan diringankan seksa ke atas mereka. Walahum yunzarun, dan mereka tidak diberi sebarang penangguhan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yang kedua yang Allah Ta'ala laknat sungguh-sungguh ni, yang Allah Ta'ala murka sungguh-sungguh, ialah golongan kafir. Dan bila Allah Ta'ala kata macam tu, kalau tuan-tuan tengok, dia kata apa? Bahawa golongan ini dia kekal dalam laknat, mereka ini tidak akan diringankan seksa oleh Allah Ta'ala, tak akan diringankan seksaan dan tidak akan diberi penangguhan. Atas dunia kita hari ini, tuan-tuan, atas dunia kita hari ini, khususnya dalam negara kita, hukuman paling teruk kepada banduan ataupun kepada pesalah ialah hukuman mati di tali gantung. Itu paling teruk lah tu. Hukuman mati paling teruk, dan hukuman mati yang dilaksanakan dalam negara kita ialah gantung pada tali gantung. Gantung pada tali sampai mati. Tapi walaupun hukuman gantung, hukuman gantung tu dia tidak laksanakan pada masa tu. Kadang-kadang tuan-tuan boleh tengok bertahun-tahun barulah digantung. Dia ambil masa yang lama tu. Mana orang tu boleh hidup lama lagi? Ada tempoh yang panjang lagi untuk dia hidup. Dahlah macam tu, sebelum hari dia digantung tu, dia akan diberi makan ikut hak dia nak apa dia. Nak makan apa ke, hari yang terakhir sebelum dia digantung tu, dia akan ditunaikan permintaan dia. Maknanya baik lagi tu. Tapi Allah, seksaan dia, azab dia, hukuman dia kepada orang yang kafir, no. Tangguh atas dunia. Engkau nak buat jahat ke, engkau nak syirik pada Allah ke, engkau nak kafir ke apa ke, atas dunia Allah Ta'ala bagi tangguh. Falamma nasu ma zukkiru bihi, fatahna alaihim abwaba kulli syai. Allah Ta'ala kata, falamma nasu ma zukkiru bihi. Manusia ni bila dia lupa peringatan daripada Tuhannya, dia lupa ajaran Allah, Allah Ta'ala buat macam mana? Fatahna, dibukakan, kami bukakan, alaihim, ke atas mereka. Buka apa dia ke atas mereka? Abwaba kulli syai, pintu segala sesuatu. Apa makna dibuka pintu segala sesuatu? Pintu-pintu segala sesuatu, maknanya Allah Ta'ala bagi rezeki kat dia. Bukan kata buat baik Allah Ta'ala bagi rezeki. Buat baik memang Allah Ta'ala bagi rezeki. Tapi rezeki ni dia datang dua cara. Rezeki datang dua cara. Yang pertama, rezeki datang kerana kita taat, kerana kita sembahyang, kerana kita baca Quran, kerana kita puasa, kerana kita buat baik, zikir, doa, rezeki datang. Lagi satu rezeki, Quran sebut dia datang bila kita buat jahat. Rezeki datang juga.
Kita tak tutup aurat, kita tak semayang, kita derhaka pada mak dengan ayah. Hukum hakam agama tak pernah nak peduli. Rezeki datang. Buktinya ayat yang saya baca tadi, fatahna alaihim abwaba kulli syai', kami bukakan ke atas mereka pintu-pintu segala sesuatu. Dia akan sihat, dia akan kaya, dapat pelbagai kegembiraan dan sebagainya. Maka sudah tentu antara dua ni, kita tak mau rezeki yang datang melalui kemurkaan Allah. Yang kita mau rezeki yang datang kerana doa kita kepada Allah. Yang kita mau rezeki yang datang justru tasbih kita, lantaran istighfar kita kepada Allah, hasil daripada kita bermunajat kepada Allah, justru datang daripada ketaatan kita kepada ibu dan ayah kita, kebaikan kita dalam melayani ibu dan ayah, sehingga menyebabkan datang rezeki yang mencurah-curah. Kita tidak mahu rezeki yang datang lantaran syirik kepada Allah. Kita tidak mahu rezeki itu datang justru kerana kita seorang yang selalu menentang hukum hakam agama. Kita tidak mahu. Tuan-tuan sekalian, sebab apa? Sebab rezeki yang datang, apabila segala pintu rezeki yang dibukakan kepada kita ini, yang datang dalam keadaan kita lupa kepada ajaran agama, akibat dia sangat buruk. Fatahna alaihim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu, sehingga mereka bergembira dengan apa yang kami kurniakan kepada mereka. Hak jahat ni, orang jahat ni, dia bergembira, dia seronok. Tuan-tuan tahu tak jackpot siapa menang baru ni? Ni siapa yang kaki judi dia tahu? Orang Penang, tuan-tuan, dia menang judi apa, 30 juta ke 40 juta. Kita kalau menang sejuta pun, oi, rasa syurga dalam kita dapat syurga lah rasanya. Kalau menang sejuta, ni bukan sejuta, kalau saya tak silap dalam berita, berita melaporkan 40 juta. Orang Penang, entah-entah orang Sungai Ara apa yang duduk main semayang sini, dia tak sebut pula China ke India, dia tak sebut, dia kata orang Penang. Yang kawan tu, dia baru dia start judi, terlibat dengan judi ni baru 4 tahun, baru duduk terlibat dengan judi ni. Modal dia nak dapat 40 juta tu, berapa juta? 30-40 juta itu RM50 je. Nah, tapi kalau nak campur yang 4 tahun tu, kita tak tahulah dia habis berapa dah. Tapi dapat 40 juta kira. Kalau orang Melayu, kalau orang Islam, tuan-tuan, tak apalah, ambil dululah 40 juta, lepas tu taubat kira kemudian. Taubat kira kemudian. 40 juta, tuan-tuan. Nak beli rumah macam mana, kereta macam mana, oh yang tu rezeki sungguh. Tapi rezeki yang tu bukan rezeki yang kita mahu. Ya, dia rezeki. Memanglah rezeki. Tetapi bukan rezeki seperti itu. Kita tidak mahu. Sebab bila dalam neraka Allah, sekali-kali Allah Taala tidak akan meringankannya. Sidang hadirin mukminin, yang ketiganya, Allah Taala sebut dalam Quran orang kafir juga, tapi special case. Ada special case dengan jenis yang ketiga ni, iaitu orang kafir daripada puak Bani Israel. Sebab apa dia special case ni? Sebabnya ialah dalam surah Al-Maidah ayat 78 hingga 79, dia kata, Allah Ta'ala sebut,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Daud wa 'Isa bin Maryam. Telah dilaknat golongan kafir dari Bani Israel atas lisan Nabi Daud dan Isa anak Maryam. Sebab apa? Sebab apa mereka ni dilaknat di atas lisan Nabi Daud dan lisan Nabi Isa alaihissalam? Sebab apa? Bima asaw wa kanu ya'tadun. Sebab mereka ini derhaka, asa kepada Allah, buat maksiat, dan mereka ini ya'tadun, melampaui batas. Awak yang teruk sangat ni. Dia orang ni pasal apa teruk? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka ni tidak melarang antara satu sama lain benda-benda mungkar. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka lakukan. Allah Ta'ala dia bagi sebab. Sebab apa? Sebab benda mungkar tidak larang. Hari ini kita tengok sekeliling kita, tuan-tuan sekalian, dalam negara kita sekarang ni ada tak benda mungkar? Jawapan dia ada benda mungkar. Kita buat apa? Kita duduk diam saja ke? Tak ambil tindakan ke? Kalau ada perangai macam ni, benda mungkar berlaku, kita tutup mulut, kita tak cuba nak tegur apa yang berlaku di sekeliling kita, maka kita dah ada perangai golongan yang dilaknat, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas lisan Daud alaihi salam dan di atas lisan Isa alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Daud ialah nabi yang diutuskan kepada mereka. Begitu juga Isa alaihi salam. Tetapi orang Yahudi sangat memusuhi Nabi Isa alaihi salam. Lalu mereka mengatur komplot, konspirasi untuk membunuh Nabi Isa AS. Lalu mereka menangkap dan membunuhnya, mensalibkannya. Dan mereka yakin bahawa yang mereka salib itulah Nabi Isa AS ataupun Jesus Christ. Sedangkan Allah telah menceritakan kepada kita dalam Al-Quran bagaimana Allah Ta'ala tukar. Dan mereka keliru bahawa sebenarnya hak mereka tangkap yang mereka bubuh pada tiang salib itu ialah orang yang mereka keliru. Dia bukan pelik sangat, tuan-tuan. Bukan pelik sangat. Dunia sekarang pun, kalau tuan-tuan tengok hired killer, hitman, ada ketikanya sasaran dia tu silap. Dia ingat dia tembak orang yang betul dah. Yang tukang upah dia ni bagi deskripsi. Orang ni gini-gini, gambar dia ni, dia biasa keluar rumah pukul berapa, alamat dia dekat mana. Oh, dia pergi tengok. Oh, ni orang dia. Hitman, very professional. Hired killer, pembunuh upahan ni, memang sangat professional. Tapi, walaupun mereka professional, ada beberapa siri pembunuhan, assassination, yang dilakukan oleh mereka, ialah sasaran itu tersilap. Dia silap bunuh orang. Maknanya zaman sekarang pun ada nak bunuh orang lain, pergi bunuh orang lain. Maka benda yang macam inilah, tuan-tuan, yang berlaku kepada Nabi Isa alaihi salam, yang mana Yahudi duk sangka mereka berjaya membunuh dengan cara mensalibkan Nabi Isa AS. Tetapi sebenarnya mereka tangkap orang lain, mereka bunuh orang lain. Nabi Isa AS diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal. Baik, akhir sekali tuan-tuan, dah pukul 7 dah. Last sekali, orang yang jahat, orang yang buat zalim, yang tipu orang, tapi menggunakan nama Allah Ta'ala. Kita jangan duk buat benda lagu ni.
dah lah buat zalim, buat nyaya kat orang, tipu orang, tapi duk bertopengkan, duk berlindung di sebalik Allah. Jangan. Sebab akibat dia buruk. Surah Hud ayat yang ke-18. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu ha'ula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat, yang mencipta-cipta pendustaan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan ke atas orang-orang yang zalim. Dan kezaliman yang paling besar, yang paling dahsyat, ialah kezaliman mensyirikkan Allah Ta'ala. Zalim ni, apa bentuk sekalipun, dilarang dalam agama. Penganiayaan ni, bentuk nama macam mana sekalipun, dilarang dalam agama. Apatah lagi kalau penganiayaan itu bersifat mensyirikkan Allah Ta'ala. Jadi jangan duk buat. Saya dah cerita banyak kali dah tuan-tuan. Duk bubuh gambar nak jadi pelaris. Jangan. Ini membatalkan syahadah. Sia-sia semayang. Jumpa pawang apa semua. Cari barang hilang. Tanya pawang. Pawang pun tak tahu. Dia kelentung, kita pergi percaya. Ni yang duk baru saya duk ulas dalam khutbah Jumaat semalam. Too good to be true. Apa dia too good to be true? It's so good. Nampak, tapi it's hard to believe. Tapi nak percaya you, rasa kita tak logik rasa. Cuba tuan-tuan bayang, dia nak buat banglo, dia kata harga RM50,000, RM60,000. Munasabah tak? Mana ada kontraktor belah Sungai Ara bayan lepas ni, ada tak? Yang boleh buat banglo 1,600 square feet. Build up 1,600 square feet, banglo boleh buat dengan harga RM60,000, RM50,000. Ada? Ha, kalau ada, boleh kita buat iklan pagi ni. Kan? Buat iklan. Ha, ni ada kontraktor kita ni, orang Melayu kita, Bumi Putera. Oh, dia boleh buat banglo dengan harga RM50,000 je. Tanah, tuan-tuan sedia. Lepas tu, bagi kat dia apa, RM50,000, RM60,000, siap banglo. Build up dia 1,600 kaki persegi. Gila tuan-tuan. Mana ada orang buat banglo 1,600 square feet dengan harga RM50,000-RM60,000? Tapi orang kita ni kadang-kadang dia tak faham. Too good to be true. Murah sangat. Mana ada? Tak boleh nak percaya. Bila memang kita nak murah, siapa-siapa pun beli kereta nak murah, tapi nak kereta elok, mana boleh? Beli rumah nak murah, tapi nak banglo villa 3-4 tingkat, mana boleh? Kan? Tak munasabah tuan-tuan. Kerja nak relax tapi gaji nak RM10,000. Mana ada? Tuan-tuan bagi tahu kat saya, ada kerja. Masuk pukul 9, kan? Keluar pukul 5. Tak mau masuk kerja pun tak apa. Nak kerja pun tak apa, tak buat kerja pun tak apa. Tapi gaji RM10,000 sebulan. Ada kilang mana-mana yang nak bagi? Tak ada. Ada ahli keluarga saya tuan-tuan, baru kerja dapat gaji RM4,000. Oh, seronok dia. Kan? Gaji RM4,000, mula-mula kerja. Jarang orang nak bagi budak yang fresh grad baru kerja nak gaji RM4,000. Biasa RM2,000 dulu. Ni RM4,000 dah. Ha, tapi tahu bila gaji tinggi sikit, letih, kerja sampai ke malam, malam pun bos kacau, suruh jawab email, suruh jawab macam-macam lah. Bila gaji tinggi sikit daripada orang, kerja mesti lebih.
Mana ada gaji lebih, kerja relax? Tak ada. Jadi adalah 188 orang buat laporan polis sebab kena tipu di kawan tu. Kena tipu. Yang hak kena tipu mangsa ni, cuba tuan-tuan bayanglah. Nak bayar 50 ribu, 60 ribu ni, tuan-tuan kat bayar lepas mungkin orang kaya lah kan. Sekali pergi karaoke pun habis 10 ribu. Tu orang kaya, tapi orang miskin, orang kampung, 50 ribu ni tuan-tuan, the whole life, simpanan dia sepanjang hidup dia baru dapat 50 ribu. Duit pencen 50 ribu. Kita tak apa, kita kaya, tapi berapa ramai orang nak kumpul 50 ribu tu? Tiba-tiba kita pergi tipu dia, ambil 50 ribu dia. Menangis kawan tu depan pemberita. Masuk dalam TV, menangis minta pulang balik. Tak apalah, nak selesai je, yang penting duit dapat balik. Tak dapat rumah pun tak apa. Pasal apa? 50 ribu tu sangat besar nilai dia. Maka manusia tuan-tuan, yang sanggup menzalimi sesama makhluk Allah Ta'ala, orang ni mendapat kemurkaan daripada Allah. Kita janganlah penaya orang, janganlah buat zalim kepada orang. Saya cerita semalam dalam khutbah Jumaat pun, saya sebut yang kata business fraud, corporate fraud, mengikut FBI, Federal Bureau of Investigation, Biro Siasatan Persekutuan Amerika Syarikat. Antaranya nombor satu, charity fraud. Charity fraud ni apa dia? Minta derma. Marilah buat pengumuman tuan-tuan, kita ni nak buat kutipan derma, nak tolong orang Rohingya, minta derma. Masjid ni kutip-kutip-kutip dapat 2,000. Pergi masjid lain pula dapat 3,000. Pergi masjid pula dapat 500. Hak lain pula dapat 10,000. Kumpul-kumpul dapat 50,000, 60,000, 100,000. Rohingya dapat tak? Rohingya tak dapat. Kita hanya duk makan. Itu charity fraud. Tipu orang. Setengah-setengah tu pula dapat 100,000. 10,000 je bagi kat Rohingya. 90,000 ambil kat dia. Oh, ini tuan-tuan, perangai jahat sungguh. Setengah tu pula penderma bagi duit, dia boleh duduk naik business class kapal terbang, pergi kononnya nak pergi hantar bantuan, duduk hotel 5 bintang, 6 bintang dan sebagainya, makan mewah, sedangkan majoriti penderma tak merasa pun apa yang dia rasa. Ini jahat sungguh tuan-tuan. Ada setengah orang, dia kutip derma untuk sekolah dia. Duit orang bagi masuk dekat personal account, account peribadi dia, bukan masuk account sekolah. Maka dialah hidup dengan mewah, penuh kemewahan. Jahat tuan-tuan manusia ni. Maka orang macam ni, dia buat zalim. Dia jawablah kepada Allah Ta'ala kerana menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh manusia kepada dia. Jangan buat kerja lagu ni. Banyaklah dalam internet tipu orang, meniaga tipu orang, macam-macam lah. Sekarang ni skim, ada pelbagai skim, dia panggil reshipping skim dan sebagainya, macam-macam. Dia bagi kita duit, dia suruh kita masukkan dalam account, ambil portion kita, pulang balik portion hak lain bagi kat dia. Ini semua dia panggil money laundering, pengubahan wang haram. Jangan duk buat kerja lagu tu. Salah dari segi undang-undang negara, salah dari segi hukum agama. Dunia kita berdosa, akhirat pun kita berdosa. Dua-dua ni berada dalam kesusahan. Maka kita jangan terlibat benda-benda macam ni. Mudah-mudahan tuan-tuan, pagi ni kita diredai oleh Allah Ta'ala, kita mendapat maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini adalah amalan salih kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita dimasukkan ke dalam syurga Firdaus. آمين يا رب العالمين والله أعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته